Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Plakat PA GPIB. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah IHMPA secara online di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Sebelumnya, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan bernyanyi lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Ceria 78, Mari Mengenal. Adik-adik masih berdiri, kita mau doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah IHMPA ini. Berkatilah supaya ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita akan membaca Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Mari kita membaca.
Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah baca Alkitab, hari ini kakak mau bercerita. Tapi sebelumnya kakak punya 3 kata. Kakak mau kita baca bersama-sama. Yang pertama, iman. Yang kedua, pengharapan. Yang ketiga, kasih. Hari ini, melalui surat 1 Petrus, kita diingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Ya, karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kita kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi segala kesulitan adik-adik. Hari ini Rasul Petrus mau mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, supaya mereka selalu hidup percaya kepada Tuhan. Karena mereka di sana hidup menderita adik-adik. Mereka kesusahan. Karena mereka hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menghadapi kesusahan, Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Karena itu, kita akan
selalu menghadapi kesusahan adik-adik karena tidak mudah mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Nah, walaupun tidak mudah, tapi kita tetap harus menjalankan dengan kesungguhan adik-adik. Kita hidup dalam berpengharapan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi kesusahan, kesedihan kita, ketakutan. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Ketika adik-adik sedang sakit, ketika adik-adik ketakutan, kalau mati lampu pasti ada yang takut kan? Nah, ketakutan yang lain. Atau pada saat mau ulangan, aduh, kira-kira aku bisa gak ya ngerjain ulanganku? Nah, adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kesusahan dan kesulitan kita. Karena itu, hidup yang berpengharapan akan memberikan kita kekuatan iman dan kemampuan kita untuk terus mengasihi Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, kita juga harus berani. Kita pasti dikasih kemampuan, adik-adik. Kita dikasih keberanian oleh Tuhan. Nah, caranya, adik-adik, kita berdoa, kita rajin ke IMPA, rajin membaca Alkitab, dengar-dengaran papa mama. Nah, pasti kita berani karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita melalui apa adik-adik? Ya, hidup beriman pada diri kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus saling mengasihi, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang. Karena kita sudah diberi apa adik-adik? Ya, kita diberi kemampuan dengan kita beriman, kita berpengharapan, dan kita harus selalu mengasihi adik-adik. Nah, seperti janji Tuhan adik-adik yang akan selalu menyertai kita dalam segala penderitaan kita. Kita harus taat, kita harus setia, kita harus rajin kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu ada pada saat kita kesusahan, kesedihan, ataupun dalam kesenangan adik-adik. Kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pesan hari ini, kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus setia, taat, hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih pada teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita harus berani menghadapi setiap tantangan dan kesusahan yang kita hadapi, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Nah, adik-adik, demikian cerita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, sudah mendengarkan ceritanya ya? Nah, kalau sudah, kali ini kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas kali ini, kita hanya membutuhkan handphone. Untuk apa? Untuk membuat video dan merekamnya. Video kali ini adalah, adik-adik harus pilih salah satu tokoh di Alkitab yang pemberani. Nah, contoh videonya seperti ini adik-adik. Menurut saya, Yusuf adalah orang yang berani karena Yusuf telah mau memaafkan saudara-saudaranya. Seperti itu adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa foto hasil aktivitasmu dan kirim ke WA grup PA atau dapat kamu post dalam IG story kamu dan tag pelkat PA underscore Cinere. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan dapat diberikan melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 157-000-354-7958
atas nama GPIB Jemaat Cinere. Mari adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian namanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan ini supaya bisa berguna bagi kerajaan-Mu, terkhusus untuk GPIB Cinere. Tuhan, berkati juga orang-orang yang akan mengolah persembahan ini supaya bisa lebih bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 40, Apapun Juga Menimpamu. Adik-adik, sebelum kita menyudahi ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui cerita dari kakak Layan. Tuhan, kami juga mau memberkati kesehatan kami, kesehatan mama dan papa, kesehatan kakak Layan dimanapun mereka berada, supaya kami semua selalu dalam keadaan sehat dan fit. Tuhan, berkati supaya minggu depan kami bisa beribadah kembali, walaupun secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami mau kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan mengambil saat teduh.
Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. God bless you.